pertama di dunia. Jadi ada di Malaysia, guys. Betul-betul kayak di Jepang loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video, guys, ya, yang di-request oleh teman-teman sekalian di IG. Nah, langsung saja, guys. Ini vlognya Mbak Asrinda Basri, guys, ya. Nah, penasaran kan? Dia tur lagi ke Malaysia. Oke, jom kita simak videonya. Let's go. Wow. Jepang itu pada aslinya bagus karena dia lebih mementingkan alami, maksudnya apa namanya sih, alam hutan, apa bambu, apa sih, alam hutan, kayu ya, maksudnya alami lah, pokoknya begitulah bahasanya. Okay. Halo guys, welcome to my channel Asrinda Basri. Jadi hari ini kita diajak lagi nih, guys, sama kakak-kakak Malaysia, guys, yang tahun kemarin ngajak Asri jalan. Ini kita pergi ke Bukit Pahang, Bukit Pahang apa, Kak? Tinggi. Oh, Bukit Tinggi Pahang, guys. Nah, kita sudah di lokasinya. Tapi buat kalian yang penasaran vlog aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ini kita menuju ke atas ya, guys, ya. Tinggal sama kakak Malaysia. Kita naik. Ini olahraga. Siki-siki. Ini apa, Kak? Berapa tangga, Kak? Sudah lama tak kesini ya, guys. Mungkin tidak terhitung ya, guys. Jadi kita naik. Loh, panas aja, tadi dingin loh. Jadi hari ini kita di bawah sama Kak Momo. Halo, Kak. Ada Kak Hiromi juga. Kita diajak ke gunung, guys, ya. Wah, capek sudah belum? Ini jalannya, guys. Bener lah, capek dong, ya kan. Weh, Kita lah. Ambilanlah, guys, tuh Afsari. Sudah tua Afsari, semangat dah. Baru apa? Kamu ke Batu Cave saja bisa naik. Wow. Naik ke sini enggak bisa. Capek loh, guys. Tinggi ya, Kak? Lagi. Yuk, pelan-pelan. Capek, Kak. Ini explore yang berbeda dari tempat biasa-biasanya vlogger gitu ya, guys, ya. Capek banget, guys, jalannya, guys. Let's go. Oh my god. Nah, lanjut lagi, kita sudah naik gunung banyak banget. Jadi sekarang kita lagi ada di rumah teh Jepun yang pertama di dunia dalam hutan tropika. Oh. Aku juga enggak tahu di sini ada apa. Ada kanan sebelah kiri, jadi kita ke sebelah kiri dulu, kanan dulu ya. Oh ya, let's go, kita kesini, guys, gunung-gunung, guys. Oke. Okay. Guys, kita rutenya naik batu-batuan lagi. Jadi ini adalah teh sih? Taman. Taman Jepang pertama di dunia. Jadi ada di Malaysia, guys. Ini kita rumah melewati tangga begini, guys. Tadi harga tiketnya berapa, Kak, masuk, Kak? Rp14. Satu orang? Satu orang Rp14. Kalian hitung aja berapa Indonesianya dirupiahkan, guys. Kita naik lagi. Bagus ya? Nah, ini kita sudah di gerbangnya ya, guys. Kita bakal menuju ke lokasinya langsung. Oke. Sebelum kalian ke sini, aku saranin teman-teman pakai sepatu. Terus tuh jangan pakai jaket ya. Di sini sejuk pas di atasnya. Terus tuh pakai kain yang tipis saja. Okay. Jadi enak, nggak ngap. Ini aku sudah ngap banget. Nah, di sini juga ada apa nih, guys? Tuh ada danau kecil ya. Bagusnya nih. Sumpah. Ini ada air bebatuan, guys. Nah. Air terjun mini ya. Ada suara itunya, enak kok. Oh my god, kecil banget, guys. Wow.
pertama kali saya lihat ini guys. Kita sudah di lokasinya guys, artinya ada begini ya ternyata di sana. Artinya kayak gini. Wah. Jadi gimana kak? Capek kak? Capek ya? Lumayan. Capek ya? Capek banget guys. Ya. Jadi capek guys. Jadi akak-akak ini belum makan juga guys, jadi langsung naik gunung guys. Waduh. Tidak apa-apa ya, olahraga ya kak? Olahraga dong. Sangat. Nah itu bikin dietnya sukses. Betul-betul kayak di Jepang loh. Oh berarti foto-foto di sini ya? Wow. Ayo kak sama-sama kak, kita pakai Jepang-Jepang. Kimono. Nah, ini dia. Harganya 25 RM. Jadi kalau teman-teman mau nyewa, bisa 25 RM guys. Di sini lokasinya. Sudah include. Iya. Oh, tadi masuk. Pakai bajunya di luar. Oh, enak. Ini pilihan bajunya ya. Oh, sudah ikut semua ya, Kak? Ini ada warna pink. Baju saja. Oh, baju saja. Untuk bajunya cuma 25 ya. Kalau payungnya beda lagi tambah 10, guys. Jadi kita coba bajunya warna apa bagus nih ya? Warna apa bagus, Kak? Yang Jepang banget itu ya harus. Jadi guys ini tutorial cara pemasangan bajunya. Nah ini Sakura. Apa video kak ya? Aman ya? Jepang banget. Ini tutorial pemasangan baju Jepang ya. Oke, kepanjangan. Oh nanti bisa, oh begitu caranya. Guys, jadi ini sudah selesai pemasangan. Habis itu di sini juga ada kipasnya guys, ternyata kipas Jepangnya juga 10 RM guys. 10 juta, enggak kok 10 ribu. 10 RM. Udah ya. Udah selesai ya guys ya. Ini sudah Jepang ya, mukanya sudah kayak Jepang sudah guys. Jadi kita tunggu angsurnya dulu ya. Oh berarti guys kalau payung ini dibeli 10 tuh, berarti guys 10 RM. Tapi kalau kipas yang beli, kalau ini harganya sama cuma di sewa aja. Cuma untuk foto-foto daerah sini aja guys. Okay. Jadi ini tutorialnya ya guys ya. Baju Jepang ini gak boleh sembarangan guys kalau pasang-pasang begini ya. Sama aja kayak baju adat ya. Sudah cantik belum? Iya, sudah cantik. Makasih ya kak. Oke. Yuk kita foto-foto guys. Wow. Kayak Jepang-Jepang zaman dulu gitu ya. Guys ternyata di sini juga ada ikan apa kak? Ikan koi ya. Koi. Nah ikan koinya besar-besar bisa dibawa pulang nggak ya? Aku pengen goreng dia guys di Indonesia guys. Kalau digoreng ini kira-kira orangnya marah enggak? Kayaknya disuruh ganti rugi kita guys. Ikan koi kan mana-mana mahal kan. Nah, kita bakal explore lagi ke daerah sana gitu ke kita ke Malaysia, oke? Okay? Oke. Okay. Ada di lokasi rumah Jepang ya guys ya, Jepun ya kalau orang sini bilang, kalau di Indonesia Jepang ya. Mbak bedanya apa? Sama-sama Jepang, sama-sama luar negeri ya guys ya. Beda mata uang guys, sama beda ganteng ya, semuanya ganteng ya. Kalau cacat ganteng. Jadi guys, banyak turis-turis yang kesini guys. Makanya kalau ke Malaysia belum afdal juga kalau nak kesini, karena kemarin tuh aku mau pergi kesini tapi waktunya udah cukup guys. Tapi ini kan kita 10 hari guys ke depan, kita bakal ngasih konten terbaik ya bersama kakak-kakak Malaysia. Wee. 2 tahun ini kita bersama ya guys ya. Kita arah ke sana lagi yuk, kita explore lagi. Oh guys, ini letak depannya ya guys. Tuh, kalau kita masih yuk, enggak apa-apa guys. Jelas. Oh, kayak gitu. Nah, kalau rumah Jepang Bahari itu begini guys modelnya. Ini jendelanya. Ini jendela, kayunya juga kayu-kayu Jepang ya. Rata-rata kalau di Jepang itu rata-rata kayu semua, guys. Nih, mulai dari kaca yang coba lihat, Pak. Di sini enggak? Nih, kacanya. Wah, saya hati-hati banget ya. Nih, ini versi mininya, guys. Sebetulnya kalau rumah Jepang itu pada aslinya bagus karena dia lebih mementingkan alami, maksudnya apa namanya sih? Ya itulah. Alam hutan,
apa bangun dulu, apa sih? Angkutan kayu ya, maksudnya alami lah, pokoknya begitulah bahasanya. Aku nggak bisa merangkai kata-kata guys, jadi semara sebut aja ya. Saya korang nonton, pokoknya tak lupa subscribe, like, comment, pokoknya kalian stay tune terus. Ini udah cukup petang ya guys ya, tapi ini petang jam berapa nih? Jam 11 loh, jam segini sudah guys. Kak Momo ini di mana? Di Pahang. Pahang. Jadi tadi berapa jam dari KL Kak? Lebih kurang 45 menit. 45 menit guys dari sini ya. Mantap, makasih banyak loh Kak. Pak Hiromi, Kak Momo udah ngajakin Asri ke sini. Thank you. Baik banget loh guys. Sarang nih. Mantap kali tempatnya. Asli cantik nih guys. Yang cowok-cowok Jepangnya aja lah sih bajunya tuh. Kayaknya ada juga pasti lah. Terima kasih ya yang sudah nonton vlognya Asri hari ini di di mana tadi? Di Taman Jepang atau Jepun ya. Pokoknya aku sangat-sangat senang banget ini kedua kalinya aku ke Malaysia dan juga bertemu teman baru dan kakak-kakak aku yang keluarga aku yang ada di Malaysia. Jadi buat kalian stay tune terus, aku tetap lewat ya. Stay tune terus, jangan lupa subscribe, like dan komen. Kalian orang Malaysia jangan lupa komen tempat lokasi mana yang bisa aku kunjungi, komen di bawah ya. Bye bye. Wow. Alright ya, udah selesai videonya dan itulah tadi tempat Jepang ya, Jepun ya, apa namanya itu, wisata Jepun ya, rumah teh Jepun Village. Bukit Tinggi Pahang guys, terbaik ya guys, cantik betul lah tempat dia, alami asri. Apa ya guys ya, sejuk, macam sejuk kita tengok macam tuh ya guys ya, enak lah ya kan, keren banget sih guys ya. Okay, dan di sini banyak juga komentar-komentarnya, awak cula, cantik kakak nih. Pas sungguh potongan tubuhnya, perkenaan pakaian Nippon tuh. Wow, kampung saya di Bukit Tinggi, kampung janda baik. Dekat saja, cari C2, janda baik tempat peranginan, mandi air bukit dan air rumah sewa. Oh macam tu guys, wah mantap nih guys ya. Okay, buat teman-teman semua silahkanlah kasih istilahnya rekomendasi-rekomendasi tempat yang ada di Malaysia yang bisa Mbak Asri ini kunjungi, seperti itu ya guys ya. Biar apa ya guys ya, semakin dieksplor dan semakin dieksplor mungkin wisata-wisata ataupun tempat yang bagus, lebih bagus ataupun terbat tempat yang belum keeksplor gitu kan. Nah itu bisa teman-teman istilahnya untuk memberikan apa namanya rekomendasi kepada Mbak Asri ini guys. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.